Seorang bocah laki-laki terlihat sedang bermain layang-layang di sebuah jalan. Dia pun berlari, sambil menarik benang layangannya agar terbang terbawa angin. Namun, bocah tersebut mendadak emosi. Lantaran layangan yang ditariknya tersebut tak kunjung terbang. Layangannya justru oleng nak menukik ke tanah. Si bocah pun emosi dengan menendang layangannya itu, sambil berkata-kata. Video yang diunggah di akun Instagram @wah_dadas itu pun ramai ditonton warganet. Ada warganet yang berkomentar dengan candaan, bahwa kesabaran bocah tersebut setipis layangan. Ada juga, warganet yang mengaku dulu semasa kecil, juga pernah melakukan hal yang sama. Unggahan itu pun, kini sudah ditonton hingga ribuan kali, dan mendapat hampir 2000 komentar.